Suasana cemas terus dirasakan keluarga Letu Muhammad Imam Adi Komarudin. Letu Imam Adi merupakan salah seorang prajurit atau kru KRI Nanggala 402. Sejak terdengar kabar hilang kontaknya kapal selam Nanggala 402, orang tua Letu Imam Adi terus berdoa agar anaknya beserta seluruh kru kapal selamat dan bisa kembali ke rumahnya. Di Desa Semari, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, rumah prawira menengah di TNI AL ini tak jarang dikunjungi kerabat untuk berdoa bersama. Letu Imam Adi merupakan putra pertama dari 3 saudara pasangan Edi Sujianto dan Umi. Ayah Letu Imam Adi mengaku menerima kabar hilangnya KRI Nanggala dari menantunya, istri dari Letu Imam Adi, Rabu sore kemarin. Sebelum dinas, Letu Imam Adi juga sempat pamit kepada keluarganya untuk mengikuti tugas latihan. Semari. Ini putra jenengan ya? Nggih. Namanya siapa, Pak? Muhammad Imam Adi Haji Komarudin. Ini kemarin apakah sempat berkomunikasi untuk berangkat ini? Memang mau berangkat ya, komunikasi sama keluarga, sama kita gitu, Mak, ayah mau berangkat. Ya, semoga selamat ditemukan nanti diangkat kapal 402 ini, sebetulnya itu krunya supaya selamat semua. Kini pihak keluarga hanya berharap ada keajaiban agar semua kru KRI Nanggala 402 bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.